agar tanpa tangan dan jalan bisa agak lebih stabil, nggak goyang nih, nggak getar ya, bagus ya, nggak goyang, nggak tidak mudah lepas nantinya, tambahkan selipan lagi bagian tengahnya ini, mantap. Nyala Pak Mir. Ini adalah contoh rangka yang terakhir. Rangka yang terakhir sangat mudah dan gampang. Prosesnya cukup makan waktu ya, karena beberapa pengganjal pada bagian depan harus bercabut joknya. Kita masuk. Oke, kita akan sambungkan bagian final. Ini adalah bagian final, ujung. Bagian depan. Nanti dulu. Ini memang sambungan terakhir, tes gitu. Biasanya tes. Kan buat ini, kalau parkir matiin aja, jadi aman Pak Min. Semua terakhir kemarin lagi lampunya mantap. Oke, udah siap nih, udah siap jauh. Jangan lupa di like ya, jauh pendek. Jauh pendek lampu mati. Mantap, udah tinggal dirapin lagi berarti. Oke. Klakson. Ini kilometer ya. Kalau pre kali gue. Pre, atin. Ini gigi nih, gigi. Coba gigi tes. Gigi satu berapa? Ini P-nya atin dulu. Nah, gigi satu, oke. 46. 59, 2. Terakhir 71. Wah, oh, mantap. Kenceng. Oke. Okay. Kita akan rangkai kembali. Yes, balik lagi bersama channel Habada kali ini. Pada video bersemangat kita kali ini, kita akan membahas tutorial video serta cara pemasangan serta rangkaian dari baterai sepeda listrik dengan ada yang 2 rangkaian, 3 rangkaian, 4 rangkaian, dan 5 rangkaian. Dan oke, pada sepeda video bersama kita kali ini kita akan membahas yang 5 rangkaian dengan model sepeda listrik model motor LN Grand Pro, dan juga akan langsung kita tes hidup dan pengetesan 3 tingkat kecepatan dari 1, 2, dan 3 speed dengan kecepatan maksimal 70. Oke, selamat menyaksikan. Terima kasih. Iya, oke. Masa kita di kampung di sini enggak ada tetasan.
masang listrik ya. Setelah dibuka baut dan dudukannya. Iya dong, kalau gitu gimana tata mati di jalan? Ada meterannya, nggak usah takut. Ada. Jelas, jelas. Jelas ini mau habis, mau penuh kelihatan. Ada duit ya ini. Berapa duit? Ini akinya nih. Mantap. Coba lihat gue. Aki. Dari Winfly langsung. Winfly 6 DJF. 12 volt. 12 volt 20,3. 5 biji itu. 60. Jatuh mantap kita makan. 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 Apanya sih mata sisa dikasih makan. Sisa orang itu. Sisa. Ini yang baru dong. Ini yang baru. Begini kali gue. Ganteng. Kok ganteng ya, Mak? Kabelnya akan dulu, Bun. Jadi dudukannya gimana nih dudukannya nih? Ke sana ya? Pantai. Ke sana ya? Iya, ke sini 2, ke sini 3. Oh, berarti kolong dong? Kolong ya? Kolong. Oke, kita buka dulu dudukannya baut sini. Sini, baut sini, baut sini. Kita 2 baut. Untuk menyambungkan listrik aki pada bagian bawah. Kolong. Kayaknya akan kita angkat ya untuk menyambungkan listriknya. Nah ini setelah kita buka dan buka, nah baru disusun tuh, mantap tuh. Sono kali pangsit itu tuh dari ya, ini bagian ya. Dalamnya setelah kita buka bagian joknya seperti itu harus dibuka ya untuk memasukkan 3 buah aki pada bagian dalam. Nah di tengah kun nodoknya benar. Nah, ini besarannya 3 buah. Ganjel ini kali ya? Ya buka. Batangkan akinya ntar. Biar nggak goyang. Iya. Kita dulu penahannya tuh. Maaf ya. Krokodil. Di spionnya, spionet. TV dan kabel-kabel. Nah rapi ya. Ya bukan ngecas. Nah ini susunan 1 dan posisinya 2, 3, 4 dan 5. Mantap. Yang ini. Dan ini entah terakhir itu. Ini ya terakhir. Ini dirangkai dulu kok. Ini. Ini susunannya tuh mantap. Merah, ujung, masuk biru bawah. Ya. Ini biru sini ya. Di atas. Jadi ke bawah ya benar-benar. Mantap. Sombong amat. Mantap. Kan tinggal ini merah di sini. Merah biru. Nah, ini merah biru ke depan masuk. Merah biru nih. Ya, oke, okay, grab. Merah biru. Ini
merah biru, ketemunya dua. Ya, pengeluaran terakhir ya. Ini mantap. Baru kepikir ya. Jadi nggak jauh kabelnya pun pas. Iya. Nah, ini. Rangkaian sambungan merah biru, merah biru, merah biru, dan merah ujung ke biru depan. Mantap. Kalau belum jelas, silakan jangan lupa like, share, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar semangat menghadirkan informasi-informasi mantap, bersemangat buat kita semua. Terima kasih buat yang sudah selalu hadir bersama channel Bada, yang selalu menghadirkan informasi-informasi mantap, informatif dan berguna. Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi setelah kita selesai. Ini bagian bulletin belakang, mantap. Nah, setelah itu kita akan menggunakan ke biru, bagian depan. Ini adalah sambungan 5 rangkaian dengan aki 60 volt yang menghadirkan dari model LN dari Wind Tracker ini, mantap. Dan biru, warna merah depan. Sekarang kita akan hubungkan merah ujung. Pandangannya dari bagian atas, dari atas ya. Penempatannya agak susah karena berada pada bagian tengah sambungan. Pas-pas bagian tengah sambungan yang terdapat box ini. Cukup menghalangi ya tentunya ya. Kita kencangkan dengan mantap agar tidak oblak dan mantap kalau waktu jalan tentunya. Merah ujung ya, biru dengan merah pada bagian ujung. Rangkai posisinya agak ribet terdapat ini. Oh, ini agak meranggul ya. Oke, sekarang kita akan kencangkan kembali.
bagian penahan guncangan ya. Mungkin ada geseran dulu ke depan tuh bisa enak. Nah, ini adalah rangkaian terakhir untuk bagian depan. Hitam dan merah untuk bagian depan ya. Seperti ini. Oke, nah kita tambahkan dengan ganjalan busa. Agar lebih stabil, nggak goyang nih. Nggak getar ya, bagus ya. Nggak goyang dan tidak mudah lepas nantinya. Tambahkan selipan lagi bagian tengahnya. Ini, mantap. Nyala Pak Mir. Ini adalah contoh rangkaian terakhir. Akhirnya, ya. Kita lihat. Ini rangkaian terakhir, sangat mudah dan gampang. Prosesnya cukup makan waktu ya, karena sudah dapat mengganjal pada bagian depan. Harus bercabut joknya. Kita masuk. Oke, kita akan sambungkan bagian final. Ini adalah bagian final, ujung. Bagian depan. Nanti dulu. Enggak, emang sambungan terakhir tes gitu. Biasanya tes. Buat ini kalau parkir matiin aja jadi aman Pak Amin. Semua terakhir oke, berarti ya mantap. Untuk sambungan yang 5 aki paralelnya oke. Ini nih, nyalain dulu kan. Wih, mantap. Mantap, langsung ngeng. Ngeng aja. Putar lagi dong. Bisa main lagi lampunya mantap. Mantap. Oke, udah siap nih. Udah siap jauh. Jangan lupa di like ya, jauh. Jauh pendek lampu. Mati. Mantap. Sudah tinggal dirapin lagi berarti. Oke. Hand, klakson. Ini kilometer ya. Kalau pre kali gue. Pre, hatiin. Ini gigi nih, gigi. Soal gigi tes. Gigi satu berapa? Ini P-nya hatiin dulu. Nah, gigi satu sampai 46. 59, 2. Terakhir 71. Oh, mantap, kenceng. Oke. Sekarang kita akan rangkai kembali. Jok dari bagian awalnya. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu perjumpaan bersama kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nonton terus video mantap bersemangat channel daripada berikutnya. Oke, sekarang tes remote-nya kun. Remote-nya nyala nggak? Remote-nya coba. Foto dong. Iya, nanti kita foto. Tentunya. Remote kunci mana? Wih, cepat. Mantap.
ke Selaram. Nah ini nyalain tanpa kunci nih di situ, nyalain tanpa kunci. Nyala kan? Oke, sampai berjumpa kembali pada video mantap bersama-sama. Terima kasih, bye-bye. Eh, lampunya terang ya? Lampunya terang loh. Mantap. Terang. Oke, saksikan terus video mantap bersama-sama. Terima kasih, bye-bye.